Cendol manis dingin. CS, Pak. Pak Asman. Man. Hei, Bro. Bro. Man. Hei, Bro. Tadi gue denger ada yang manggil gue Kasman nih. Maaf nih, sekedar info aja, Den. Nama gue sekarang ganti, bukan Kasman lagi. Terus jadi siapa tuh, Pak Kasman? Mau tahu lu? Iya. Nama gue sekarang Fulus Nurizki. Fulus pakai M. Susah Deden bilangnya pulus-pulus. Gak bisa Deden bilang F, orang Sunda mah gak bisa. Itu bisa. Ya itu mah contoh. Ya emang apa tuh, biar apa diganti nama jadi pulus? Apa artinya? Nah, lu pengen tahu. Fulus Nurizki. Fulus itu artinya duit, Nur itu cahaya, Rizki artinya rezeki. Jadi mudah-mudahan gua ganti nama Fulus, rezeki gua lancar. Mas itu udah laku berapa, Man? Man. Nama gua Fulus, pake F. Wow. Ah, gimana sih lu, Bro? Saya lupa, Man. Dus. Dah, omongin, Dar. Oh, iya, ya. Apa Dan ganti nama aja gitu ya? Buat apa tuh, Din? Ya biar nemu gak mau. Bang Kasman juga biar laku. Diganti namanya jadi Fulus. Hei, ada yang manggil gua ya? Enggak. Cendol manis dingin! Sini, Mak. Naik angkot, Neng. Oh, ya udah masuk-masuk yuk, Mak. Iya, iya, yuk. Duduk, Mak. Ya, makasih. Si Anto mana, Neng? Loh, Anto tadi mah ada di sini kok. Hah? Sebentar ya, Mak, ya. Yang benar. Tok. Anto. Tok. Ya ampun, ini anak. Mak, Anto di sini, Mak. Di kamar. Ya Allah. Aduh. Cucu nenek ini udah bisa main-main sendiri ya. Iya, Mak. Emang. Pinter Anto tuh bawaannya udah lari ke sana, lari ke sini. Udah makin pinter. Iya, nih. Dibawa lagi nih wortel sama tomat bibu. Aduh. Mau ngapain sih saya mau masak? Iya. Ngomong-ngomong, Mak gak ke kafe? Ntar aja siangan, Neneng. Mau kesini dulu, kangen sama Anto, ya? Mak, ngomong-ngomong udah tahu belum berita soal Bang Udin? Emang si Budin, kenapa? Bang Udin besok kan mau lamaran. Seperti itu. Ini baru aja Mak mau kasih tahu Neneng. Apa mau masak juga? Bayam, mau. Yuk, ya. Makan bayam ya. Cendol manis dingin! Cendol manis dingin! Cendol manis dingin! Cendol manis dingin! Man! Kasman! Manggil saya, Beh? Bukan lo, Manji. Si Kasman. Oh, mana Bang Kasman? Ya, udah pergi lah. Oh, ya udah. Saya keluar dulu ya, Beh. Iya. Makan. Ya, pinter. Ini, Mak. Alhamdulillah, makasih, Nek. Katanya hamil ya? Belum tahu sih, Mak. Orang belum dicek. Cek dong, Neng. Nunggu apaan lagi sih? Takut, Mak, kalau beneran hamil. Ya Allah. Kenapa takut sih, Neng? Kan ada suaminya, ada Kang Tisna. Bukannya gitu, Mak. Tapi, aduh, takut nggak sanggup. Orang ini aja, Anto, kadang-kadang susah. Seperti itu. Ya Allah, Neng. Dengerin ya. Kalau Allah itu ngasih anak lagi, berarti Neng mampu. Tiap anak itu bawa rezeki masing-masing loh, Neng. Jadi jangan khawatir, jangan takut, ya kan? Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada emak mah. Bab, ya ampun, Bab, kok malah pulang sih, Bab? Nyari berkas. Berkas? Ibu, ibu. Iya, apalagi sih, Bab? Aduh, iya, bentar ya, Maya. Ibu! Apa? Ah, nih. Tuh, lihat. Ada nggak? Ada. Makanya kalau cari apa-apa, baca doa dulu, pelan-pelan, sabar, dilihat pakai mata. Bab, ibu lagi bingung tahu. Bingung kenapa tuh? Tadi kata emak, kalau kita emang dikasih anak, ya berarti kita tuh emang udah mampu, udah siap gitu, Bab. Terus rezeki tiap anak tuh pasti ada aja. Iya,
Bang Opik juga bilang kayak gitu. Terus gimana kita? Neng, Kang. Iya, Mak. Beresin semua, beresin. Awas, Obang. Ini dibasuh juga semuanya. Dirapihin lagi. Itu dipanggil selama itu. Iya, Mak. Maaf ya, Mak. Ini bantuin Kang Tisna nyari ijazah. Wah, seperti itu? Buat apaan, Kang? Ini, Mak. Saya teh mau ngelamar kerja di CBE. Alhamdulillah. Tuh kan, Neng. Mak bilang juga apa? Baru ketahuan hamil. Kang Tisna udah mau ngelamar kerja lagi. Berarti masing-masing anak bawa rezekinya masing-masing. Seperti itu, ya kan? Ya udah buruan dicek. Biar ketahuan beneran apa kagak. Seperti itu. Iya, Mak. Ya udah tuh ya. Mak, Tisna mau langsung ngelamar, takut telat. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Neng, jadi kapan mau dicek? Yuli belum beli test pack, Mak. Ya udah beli buruan. Hei, yuk. Nanti aja deh, Mak. Nunggu itu Kang Tisna kelar lamarannya. Lah, isi babab. Ini ijazahnya malah enggak dibawa. Aduh, bentar ya, Mak. Ketinggalan nih semua ijazah berkas-berkas nih. Iya, ini juga Bapak pulang teh mau ngambil atuh. Mana sih? Ini aja. Bener, yang ini enggak kepake. Iya, yaudah Bapak berangkat, berangkat. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mancing, Beh. Iya, si Murad mana? Ada no di dalam, masuk aja, Beh. Yuk. Panggilin dah, sekalian dah, minta air gua. Oh, yaudah, duduk dulu, Beh. Iya. Datang-datang lu minta air aja lu, ah. Rat, haus gua. Tadinya mau cendol gua. Kenapa lu kagak beli cendol aja? Ya, si Kasman gua panggil. Nggak dengar katanya. Emang Babe manggilnya apaan? Kasman. Yeah, orang Bang Kasman udah ganti nama, Be. Jadi Pulus. Gua lupa. Emang dasar lu udah tua, Im. Ah, lu juga. Jalan lah. Masih bisa dah. Yuk, makasih. Yoi, gue jalan dulu, Yoi. Yuk, assalamualaikum, Yoi. Waalaikumsalam. Rejani, ngomel mulu ngambek terus. Lastri gitu gak? Enggak. Ya paling kalau ada maunya tapi gak diturutin. Lah terus aku kudu piye ya? Apa ini ya, beliin kue-kuean gitu ya, kayak usulnya Ojak ya? Nah boleh tuh. Atau ini aja, diajak makan aja yang biasa gitu? Nah ya, boleh juga. Kok iya boleh, sebenarnya ngerti apa rata? Ya terserah aku, kan yang punya duit kan Mas Pur. Gini, kalau misalnya kowe jadi aku, Be. Minta maaf. Lah minta maaf, Dok. Iya kan enggak punya duit, enggak usah beli apa-apa. Lah terus biasanya dimaafin apa ora? Yo kadang maafin, kadang enggak. Tolong anterin ke Rawa Bebek 4 dong. Ayo. Cep. Nih, bawa aja, Cep. Aku masih capek, yuk. Ayo. Yes.
Pur. Tolongin saya, Pur. Kenapa lu? Motor saya habis bensin. Saya minta tolong disetutin ke pom bensin. Di mana? Saya teh di jalan raya deket Gang Senggol. Waduh, aku lagi capek nyuruh Cipto aja, Tis. Aduh. Ya udah tuh. Habis belanja nih, Bu? Iya, Bang. Pulang dari pasar. Cendolnya nggak sekalian, Bu? Manis, dingin, bikin seger. Lain kali aja ya. Bang Kasman, jadi ganti nama. Oh, jadi dong. Pengen tahu nggak nama gue sekarang apa? Siapa? Fulus Nurisi. Fulus pakai F. Fulus? Iya. Fulus. Nggak cocok banget sama mukanya. Rasain lo, batu. Rasain kualat lo, mukul lo. Fulus. Udah, mau sampai kapan tertawa? Udah ngojek lagi. Fulus. Fulus. Lah emang aku nggak boleh bawa di sini? Oh, bukan gitu. Emang Tisna nggak ngasih tahu kalau dia minta tolong? Jai, minta tolong apa? Itu suruh nyetutin motornya ke pom bensin, motornya kehabisan bensin. Dia kan telepon kamu? Jai, lah apa perlu tak telepon? Ah, nggak usah. Oh, nanti kalau misalnya dia butuh bantuan kan pasti nelpon kamu. Orang dia yang butuh pasti kan dia yang hubungin, kira? Lah kalau dia nggak punya pulsa? Oh iya ya. Yaudah, sakar pula. Nggak usah deh. Ngapa nggak riskulah aja? Siapa? Kasman. Emang kenapa? Temen gue yang namanya itu, banyak duitnya. Kenapa lo kagak bilang kemarin? Gue lupa. Biarin dah, kurus juga bagus. Apaan, Pak Haji? Kaget tunggu aja lu, ah. Maaf, Pak Haji, Beh. Tadi manggil saya ya? Kagak. Lah itu tadi nyebut pulus-pulus. Ngomongin doang. Lu mau cendol kagak? Kagak jadi, kan udah minum di rumah lu. Gimana lu? Gue lupa, Pak. Ayo, jalan, ah. Kaki-kaki, gue kira manggil mobil.